Kemudian juga di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu adalah amalan, seperti Allah menceritakan kisah Bal'am bin Ba'ura dari tokoh Bani Israel, ya. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minhu." فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang yang kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, diberi ilmu. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, kemudian dia lepas dari ilmu tersebut. Kemudian diikuti oleh syaitan, maka dia termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Kata Allah, "Walau syi'na larafa'nahu biha." Kalau kami berkehendak, kami akan mengangkat dia dengan ayat tersebut. Kata Ibn Abbas, darafa'nahu bil amali biha. Kalau kami hendak, kalau kami berkehendak, kami akan mengangkat Bal'am bin Ba'ura tersebut dengan mengamalkan ayat-ayat yang telah kami ajarkan kepadanya. Namun dia tidak mengamalkan ayat-ayat yang kami ajarkan kepadanya, maka dia tadinya termasuk ulama Bani Israel, kemudian menjadi kufur, menjadi sesat. Karena dia belajar ilmu, namun dia tidak mengamalkannya. Allah telah memberi karunia dengan mengajarkan ilmu. Tetapi, wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Bayangkan, orang alim di kalangan Bani Israel, kemudian menjadi kafir. Fakana minal ghawin, jadi orang sesat. Sebabnya apa di antaranya? Kata Allah, walau syi'na lorafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya. Kata Ibn Abbas, rafa'na bil amali biha, dengan cara dia mengamalkan ayat-ayat yang kami ajarkan kepadanya. Namun kami ajarkan ayat-ayat, dia tidak mengamalkannya, maka itu merupakan sebab apa? Kesesatannya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang hanya berilmu tidak mengamalkannya, maka tercela. Di antaranya juga Allah menyebutkan bahwasanya ilmu konsekuensinya adalah amal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang musyrikin, orang musyrik, dengan amman huwa qanitun, mana yang lebih afdal dengan orang qanit, orang yang di malam hari beribadah, ana al-laili tengah-tengah malam, sajidan wa qa'ima dalam kondisi sujud dan beribadah, yaitu salat malam, ya, mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan azab neraka. Yarju rahmat rabbih. Setelah itu Allah telah menyebutkan orang yang salat malam ini, kata Allah di akhir ayat, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Allah mensifati orang yang salat malam tersebut dengan orang yang berilmu, menunjukkan konsekuensi dari ilmu dia beramal, di antaranya dia salat malam. Aman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina ya'lamun. Ataukah orang yang bangun malam, di tengah malam dia sujud, dia berdiri, dia takut dengan hari akhirat dan dia berharap rahmat Allah, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama dalam segala hal. Ini menunjukkan Allah kaitkan antara ilmu dengan apa? Amal. Bahwasanya orang berilmu konsekuensinya dia beramal. Kemudian juga Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Berarti orang yang berilmu menimbulkan khasyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Al-ilmu khasyatullah." Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takut kepada Allah, konsekuensinya dia beramal. Makanya orang tidak takut dengan Allah, meskipun dia berilmu dianggap jahil. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladheena ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim." Sungguhnya taubat itu hanya Allah terima terhadap orang yang melakukan kemaksiatan di jahalah, dengan kejahilan. Kemudian mereka bertobat sebelum meninggal dunia, Allah terima tobatnya. Di sini perhatikan, Allah mengatakan Allah hanya menerima tobat orang yang melakukan maksiat dengan kejahilan. Dimaksud dengan kejahilan sini bukan tidak tahu itu maksiat. Karena kalau seorang melakukan maksiat dan dia tidak tahu, tidak punya ilmu, itu adalah maksiat, dia tidak dihukum.
Paham? Misalnya ada orang, dia tahu bahwasanya rokok itu haram dan dia merokok. Berdosa atau tidak? Tidak, karena dia tidak tahu rokok itu haram. Dia baru ngaji, dia tidak tahu, dia lihat kiai merokok, dia lihat ustaz merokok. Kemudian dia lihat pengumuman rokok itu berbahaya, tapi tulisannya kecil sehingga tidak kelihatan. Sehingga dia merokok, tidak tahu rokok itu haram. Dia berdosa, dia enggak tahu. Terus maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini, kapan dia bermaksiat, berarti dia tidak khosyah kepada Allah, berarti dalam kondisi jahil. Semua orang bermaksiat dikatakan dia jahil inda al-maksiyah. Dia jahil ketika sedang bermaksiat. Semua pelaku maksiat disebut orang apa? Jahil. Meskipun dia berilmu. Tapi ketika maksiat dia disifati oleh Allah dengan jahil. Makanya Nabi Yusuf AS ketika berdoa kepada Allah agar terhindar dari perzinahan, dia mengatakan, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yadu'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Rabku, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan para ibu-ibu Mesir tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau engkau tidak memalingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Maksudnya aku terjerumus dalam kemaksiatan. Maka orang meskipun berilmu namun tidak mengamalkannya, dia terjerumus dalam maksiat, maka dia jahil ketika sedang bermaksiat. Maka tidaklah dikatakan orang yang beralim yang sungguhnya kecuali orang yang mengamalkan apa? Ilmunya. Di antaranya juga tafsir sebagian salaf tentang firman Allah tentang Nabi Yakub, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Sungguhnya Yakub alaihissalam adalah pemilik ilmu, ladzu ilmin, pemilik ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Kata Qatadah kalau tidak salah, beliau berkata, ai ladzu 'amalin lima 'allamnah. Dzu ilmin, pemilik ilmu, ditafsirkan oleh Qatadah dzu 'amalin, yaitu dialah Yakub alaihissalam sang pemilik ilmu, yaitu yang mengamalkan ilmunya. Karena Nabi Yakub alaihissalam tidak dipuji oleh Allah sekedar berilmu, tetapi yang jadi utama adalah dia dipuji karena dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari.